ngasih makan-makan dari hasil alam, Lur. Sekarang aku mau buat olahan belalang. Ini ada belalangnya. Nah, kopinya ekstra pedas ya? Oke, siap. Nah, untuk membunuh sifatnya ini supaya higienis, kita siram dengan air panas supaya kotoran-kotorannya juga keluar. Sebelum diolah, belalang harus disiram air panas. Tujuannya supaya kotorannya hilang dan lebih aman dimakan, Lur. Bumbu yang disiapkan antara lain lengkuas, asam, cabai, serai, bawang merah, dan teman-temannya. Lengkuasnya diiris tipis-tipis saja. Kalau cabai rawit, bawang putih, dan garam, diulek sampai halus. Belalang yang sudah selesai direndam, langsung direbus sampai matang. Kalau sudah, dicuci sampai bersih. Lengkuas, asam, dan bumbu halusnya direbus semua ya, Lur. Setelah mendidih, masukkan belalangnya. Tunggu sampai bumbu meresap ke semua belalang. Goreng itu hanya untuk membuat crispy, tapi kalau untuk disipin bumbunya, buat ini udah enak. Sekalian dicek rasanya yo. Masih belum selesai, Lur. Belalang akan digoreng supaya lebih terasa lagi kriuknya. Berapa lama? Asal kelihatan kering, angkat. Siap. Simet gorengnya sudah jadi nih. Tinggal kita mukbang. Santap, Om, santap. Yuk, sikat aja dulu. Kita makan dulu ya. Ayo, selamat makan. Jangan lupa doa dulu, doa dulu. Doa dulu. Amin. Teman-teman, simet ini dia kandungan proteinnya tinggi, jadi dia tepat banget untuk regenerasi sel. Apalagi dia punya kandungan untuk nutrisi otak. Jadi anak-anak sering makan simet atau belalang ini, jamin intelijensinya akan bagus. Gue coba, nggak percaya. Hari ini, aku mau ikut membantu tim pemadam kebakaran Bantul melakukan OTT, alias operasi tangkap tawon. Salah satu warga di sini resah karena ada sarang tawon di rumahnya. Siapkan dulu alat-alatnya yo. Ojo lali untuk pengamanan diri sendiri, Lur. Salah satunya, pakai sarung tangan karet. Guys, ini baru mau nutup lubang tawonnya nih. Nanti kalau sudah ditutup, nah, tawonnya akan masuk ke dalam, baru kita bongkar. Jenis tawon yang bersarang ini dikenal dengan tawon endas atau tawon Vespa. Biasanya menempel pada batang pohon, atap rumah, atau rongga batu. Tawon endas ini bahayanya nggak main-main, Lur. Mulai dari pembengkakan, radang, sampai kematian. Mesti ekstra hati-hati saat memindahkan sarang tawon. Baiknya, pindahkan dulu barang-barang yang menghalangi. Setelah dikondisikan, tempat bekas bersarangnya harus dikasih bensin atau oli
supaya dia tidak kembali atau lebah-lebah yang lain tidak kembali datang untuk bersarang karena ada bau feromonnya. Wits, masih belum selesai kilur, masih ada satu lokasi sarang tawon lagi yang harus aku datangi. Kalau di atap rumah begini, harus lebih hati-hati yo, soalnya lebih susah ngambilnya. Akhirnya, selesai juga lur tawonnya, sudah diangkat semua. Tinggal kita masak, nanti kalau sudah pagi. Sebelum diolah, bersihkan sarangnya, kemudian ambil larva tawon. Larva mentah iki rasanya sudah gurih lur, apalagi kalau dimasak, pasti jos gandos. Larva tawon digoreng garing aja sebenarnya sudah enak. Tapi aku mau bikin tumis tolo lombok rawit. Dapat larva tawon ya setengah panci. Dimasak yummy nih, high protein, bisa nurak stamina dan daya tahan tubuhnya jadi strong. Bumbu yang dipakai antara lain cabai rawit, bawang putih, bawang merah, jahe, daun salam, lengkuas, dan kemiri. Cabai rawitnya diiris tipis yo. Kalau bawang merah, bawang putih, dan kemirinya diulek sampai halus. Selanjutnya, goreng tolo atau larva tawon sampai setengah matang. Tumis bumbu halusnya sampai wangi. Kemudian masukkan garam dan cabai rawit. Tambahkan air supaya bumbu nggak terlalu kering. Terakhir, baru masukkan larvanya. Tinggal tunggu semuanya mateng dan bumbu meresap. Wah, iki yang aku tunggu-tunggu. Tumis tolo cabai rawit pakai nasi anget. Bener toh lur, jos gandos rasane. Gurih pedesnya pas banget di mulut.